Juve berpotensi kembali dapat pengurangan poin lagi. Juve sudah kena hukum pengurangan 15 poin dan pengurangan tambahan bisa kembali menimpa mereka. Juve benar-benar dalam posisi rawan saat ini. Mereka telah menerima hukuman pengurangan 15 poin hingga terjun bebas. Pengurangan poin itu dilakukan dikarenakan pemalsuan laporan keuangan. Kini poin Juve bisa kembali dikurang 15 poin akibat pemalsuan gaji. Media asal Italia Corriere della Sport melaporkan bahwa Federal Prosecutor Office yang memeriksa kasus ini meminta hukuman tambahan untuk Juventus. Kasus detailnya adalah Juve telah melakukan kesepakatan tersembunyi pada musim 2019-2020 dan 2020-2021 bersama pemain. Penyelidikan juga nampaknya akan dilakukan kepada para pemain yang masuk dalam kesepakatan itu. Paulo Dybala, ex-Juve yang kini di AS Roma turut mengakui, "Kami seharusnya menerima gaji 3 bulan. Pernyataan itu tidak mencerminkan apa yang terjadi," kata Dybala. Usulannya adalah untuk memberikan gaji hingga 4 bulan, tetapi kami para pemain tidak setuju. Kesepakatannya adalah kami akan menerima gaji untuk 3 bulan lagi pada musim berikutnya, dan yang diberikan hanya satu, ucapnya. Saat Serie A ditangguhkan dikarenakan COVID, Juve dan pemainnya mencapai kesepakatan gaji yang dijelaskan dalam siaran pers resmi sebagai keringan gaji 4 bulan. Namun para pemain Juve diduga menolak gaji mereka selama 4 bulan, yang juga membantu meringankan pernyataan tersebut secara signifikan. Juve lakukan laga uji coba demi Paul Pogba dan Dusan Vlahovic. Paul Pogba dan Dusan Vlahovic dikabarkan akan menguji kekuatan mereka dalam laga uji coba antara Juve dengan skuad Next Gen pada Kamis waktu setempat. Paul Pogba telah menepi pada sepanjang musim ini diakibatkan cedera lutut yang dialaminya pada saat menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Sang gelandang menjalani operasi pada bulan September dan telah menepi sejak saat itu namun telah kembali berlatih belakangan. Dusan Vlahovic di sisi lain mengalami cedera paha pada penghujung bulan Oktober dan kembali dengan masalah pangkal paha setelah sempat bermain dalam 2 pertandingan untuk timnas Serbia di Piala Dunia. Sang bomber juga telah kembali berlatih belakangan. Dan menurut Corriere della Sport, Pogba dan Vlahovic akan ambil bagian dalam laga uji coba Juve bersama skuad Next Gen pada Kamis, 26 Januari 2022. Itu akan menjadi kesempatan bagi mereka mengukur kondisi kebugaran setelah menepi panjang akibat cedera. Jika keadaan berjalan dengan baik, maka keduanya akan segera dikembalikan ke skuad asuhan Allegri untuk laga lanjutan Serie A kontra Monza. Sementara itu akan lebih lama bagi Matteo Di Ciglio dan Leonardo Bonucci untuk kembali memperkuat tim asal kota Turin dikarenakan mereka masih berada dalam proses pemulihan. Keduanya sama-sama belum pernah bertanding sejak jeda Piala Dunia berakhir. Laga terakhir yang dimainkan oleh Di Ciglio adalah kontra Bologna pada bulan Oktober, sedangkan Bonucci adalah pada laga kontra Hellas Verona di bulan November. Chelsea bakal lepas Kai Havertz, Juventus siap tampung.
Beredar kabar Calvert di bursa transfer musim dingin ini. Upaya Chelsea menjualnya dirasa tak akan cukup sulit, mengingat ada dua tim besar yang dikabarkan siap menampung pemain tersebut, yakni PSG dan juga Juventus. Calvert merupakan salah satu sosok kunci dalam serangan The Blues dalam beberapa musim terakhir. Namun, belanja besar-besaran Chelsea pada bursa transfer kali ini membuat klub harus melepas pemainnya demi menjaga keseimbangan finansial. Beberapa pemain baru yang datang seperti Joao Felix dan Davide Fofana memiliki posisi yang mirip dengan Havertz. Sebab itu, pemain itu bisa saja tidak masuk dalam rencana Graham Potter. Menurut laporan Goal International, Havertz akan dilepas dengan harga 60 juta euro. Harga yang cukup tinggi dipatok untuk menjaga kestabilan finansial Chelsea. Dengan Chelsea yang ingin mengumpulkan dana melalui transfer keluar untuk menyeimbangkan pembukuan mereka setelah pengeluaran besar-besaran baru-baru ini, ada pembicaraan bahwa The Blues dapat melepas Havertz seharga 60 juta euro musim panas ini. Tulis laporan Goal International, Havertz sendiri sejatinya masih memiliki kontrak 2 tahun lagi atau hingga Juni 2025. Kendati demikian, ia bisa saja meninggalkan sang pabrik andai klausulnya ditebus. Sementara itu, Bayern Munich yang sebelumnya dikabarkan berminat dengan Havertz telah mengurungkan niatnya. Sejurus dengan itu, PSG dan Juve dikabarkan berminat untuk mengejar tanda tangan Havertz. PSG dan Juve tentunya merupakan dua klub yang tak segan merogoh-kocek dalam untuk merekrut pemain. Namun demikian, belum ada kabar lebih lanjut mengenai rumor itu.